Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari." Bahwasanya surga itu merindukan empat golongan. Yang pertama, tahlil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, wa sha'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.